Selamat datang di channel Kerja Gambar. Menurut penelitian, subscribe itu gratis, tetapi banyak orang yang menonton video ini belum subscribe. Jadi, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe kalian semangat kami. Selamat menonton. Kali ini kita akan menggambar Nabi Nuh dari kata Nuh. Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Namun, di luar bahteranya, ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Tuhan sebagai Abdus Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur. Nabi Nuh juga masuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Nabi Nuh bahkan berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Tuhan untuk menyerukan ajaran Tuhan pada umat Bani Rasyib, yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Dia mengajarkan untuk menyembah Tuhan, meninggalkan maksiat, dan berbuat kebaikan. Namun bukannya menurut, kaum Nabi Nuh tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rasyib bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang rasul. Menurut riwayat, jumlah pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Tapi Nabi Nuh tak patah arang. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Mengajak seluruh umat manusia menaiki kapal begitu semuanya selesai, termasuk di dalamnya hewan-hewan agar dapat berkembang biak nantinya. Tuhan memberikan titah kepada Nabi Nuh bahwa azab ini akan membinasakan semua makhluk hidup yang tidak ikut naik ke kapal. Akhirnya setelah semuanya siap, Tuhan menurunkan hujan dari langit, menyuruh bumi memancarkan air dari segala penjuru. Dalam sekejap, terjadilah air bah yang begitu dahsyat. Itulah bencana yang ditakdirkan Tuhan dengan doa nabinya untuk membinasakan orang-orang kafir. Sementara itu, kapal berlayar dengan perlindungan Tuhan dan pemeliharaannya. Tuhan telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman.